Sekarang Asus tak boleh nak cari makan sebab ramai kacau tempat dia. Ada RQ kacau. Dua team. Asus ni lah dia kena contest. Dengan siapa? RQ. Sebab situ banyak banyak looted, banyak loot, banyak pasir. Ada tukar lagi. J lagi. Evo J. Kena tulen apa? Oh, Asus even nombor 3 pun naik si, tak naik eh. Nombor 10 kak. Roman. Hello. Asus tak naik abang. Asus nombor 10. Ya, dia, oh dia tak naik juga ah. Tambah tadi. Tadi game tadi dia lagi banyak poin pada game sebelum tu, Asus. Macam mana? Game sebelum ni dia 10 poin. Game tadi dia 13 poin. Lagi banyak poin dia dapat game tadi. Ah ya, tapi dia tak naik, dia tak naik kedudukan. Tadi 10 kan? Ah sebab dia yang lain yang pun naik, yang atas dia pun naik juga kan. Itu yang first game tadi. Tak bukan, maksudnya tadi second game dia nombor 10. Lepas tu dia nombor 10 juga. Sebab dapat nombor 3. Maksudnya yang bawah-bawah pun naik lah. Kan BN pun second last tadi kan. Evo pun naik kat tadi. Ha itulah tu. Ustakah. Pun ada nombor 3. Jadi kalau face dengan TS tu dia akan pergi ke bawah lah. So sebab diorang ada slot. Infinity pun dah ada slot. Ha sekarang ni kalau habis, kalau katakan ini game terakhir kan, Evo ada ke dengan MS Samburi lah dapat slot buat masa ni. Sebab face grand ke atas, Team Seeker dekat atas, Infinity dalam top 5. So tinggal 3-4-6 punya kedudukan lah yang dapat PNC. 3-4-6. Sebab DN dengan GDID tak perform eh. Sudah kat bawah. Tapi aku saya yakin lah bang, esok memang kalau tak esok pun orang ni akan naik lah Aziz for rival ni semua ni. Dah 3 game kan? Biar kita risau pada GFM lah. GFM sekarang berapa? Tadi dia dapat berapa mata bang? Yang GFM tadi 2 mata, mata je ni. 2 mata dalam 3 game. Oh tadi 2 mata. Oh tadi dia tak dapat mata. Satu mata eh? Lah. Oh tadi? Tadi GFM GFM dapat 1 tadi. Game first dia kosong. Game kedua 1 mata. Hilary X Belajar, terima kasih 75 hitam. Muhammad Syafiq, terima kasih 75 hitam. Love you too. Tapi dengan kabar-kabar angin katanya yang pasal BTR dapat invited semua tu betul ke bang? Takkan lah. Saya ada dengar juga. Same 9. Dia bagi rumah. Tak, dia bagi same 9. Same 9 lah. Mak Farah dah cakap dah. Same 9 eh. BGC Grand Final kat Malaysia kan? Kroni. Saya perasa macam same 9 juga bang. Hashtag kroni. Tak apalah, nanti dorang dapat pergi PFGC, dia ambil lah Mamparang jadi coach. Sementara kan, boleh pergi PFGC man. Betul, siapa yang tak ada coach tadi? Kat dalam. Vietnam tu saya boleh cakap Vietnam. Analyst ke kan, dia ada mana-mana. Ah ni, forever kan dia ada 4 orang je. Ada banyak slot lagi nak register kan. So kau masuk lah jadi dia punya coach ke, dia punya analyst. Betul lah, analyst. Dapat pergi. Dipinjamkan ha, dipinjamkan. Noh Ikmal, terima kasih untuk satu juta. Hopefully Malaysia ada, akan ada team yang akan teman bang eh. Abang rasa Asus dekat Sanhok tentulah nombor 2 dah tentu. Sanhok bila depan ni? Depan ni eh. Chance tinggi abang eh sebab dia 3 slot. Tapi tu lah sebab sekarang Asus tak boleh nak cari makan sebab ramai kacau tempat dia. Ada RQ kacau. Dua team. Suka kacau dia laluan dia nak masuk zone dia orang suka kacau. Sebab tactical kan. Sebab situ banyak looted. Banyak loot. Banyak pasir. Ada RQ lah yang confirm drop sana kak. Tapi kau sama tak? Satu lagi team Thailand. MS Ceburi pun main healing juga. Berapa game dah? Tapi tak sepower Asus lah. Yelah, tapi so far dia lagi konsisten daripada Asus kat sana, MSP. Sebab dia, mesti ada tinggal seorang. Main healing kat, macam kacang susu lah. Jasper nama dia. Apa, Asus dia tak ada ni eh, tempat loot lagi banyak eh. Dia ada tempat loot. Bila dia nak rotate masuk zone tu, akan ada 2 squad datang lalu kacau laluan dia. Siapa, Asus? Jadi, selalu kacang susu mati kat belakang. Asus ni lah, dia kena contest. Dengan siapa? RQ.
RQ sekarang dah main contest dah. Daripada Liga. Daripada Liga minggu ketiga tu. Game final mungkin dia tak contest tu. Kita tak tahu lah kan. Liga, Liga boleh main-main lagi. Game final ni kau try lah. Kau tusul, kau merana. Betul-betul. Tapi nampak RQ pun ni eh, Mai. Bilang. Sekarang enggak RQ. Lompat lah dia. Betul. Lah. Tapi sekarang ni point dia dekat ke ni, siapa chicken memang naik terus lah. Jadi kalau boleh first day ni jangan terlalu jarak lah. Kalau second day tu nak dapatkan balik memang nak kena chicken, chicken at least 2 lah. Ya, yang penting hari kedua tu. Hari kedua kau kena up point. Kalau hari kedua kau perform kan, hari ketiga tu dah dah pertahankan je lah kedudukan. Abang cakap dengan Man Parang dengan Yakuza. Kenapa? Korang nak dinner dengan kita orang tak? Man, macam mana Man? Korang nak dinner dengan kita orang? Macam tu lah. Macam tu lah, bang. Macam tu lah, macam ni. Macam tu lah, bang. Kita orang dah berulang banyak kali lah tadi, bang. Macam ni, bang? Abang nak, abang nak idola cakap, Man. Yeah. So, dia macam ni. Macam ni. Tak, Man, Man. Dia macam ni, Man. Dia macam ni, Man. Aku cakap yang first, kau cakap yang second, eh. Okay, korang first, like and share. Okay, kau pula, Man. Mak. Tapi yang paling senang. Okay, yang kedua, kau dah komen. Okay, bang, ketiga. Ketiga, bang. Yang ketiga, kau kena jilat kita orang. Lepas tu hashtag. Tu je lah. Settle. Settle masalah. Penjilat paling tegar dapat dinner kita orang. Ya, ya, ya. Betul, betul, betul. Penjilat paling tegar dapat pada Man lah. Makan apa, bang? Abang tu apa, bang? Makan apa? Kau nak makan apa? Kau nak pergi siakap ni? Siakap 1,000. Kita minta Tencent bawa kita pergi Langkawi lah makan siakap. Kan? Makan siakap Langkawi. Tencent kot. Takkanlah tak belalis. Itulah. Saya dah habis melekit dah mikrofon ni jilat Tencent. Tak tahu dah nak jilat macam mana lagi. Saya mic-mic ni saya dah jilat. 3 ekor ikan siakap eh. Haa, 3,000 dia bang. Alah, baru 3,000. Boleh, itulah. Tencent, come on, Tencent.